Hai guys, gue Amit. So di video kali ini, aku bakalan kasih tahu tutorial cara edit video TikTok yang lagi trend gitu, guys, yang pakai lagunya karena Kau Mencuri". Intinya yang kayak gitu, aku lupa nama judulnya apa, nanti aku bakalan taruh di samping mungkin. Uh, dan ini tuh lagi viral banget, guys, di TikTok, jadi buat kalian yang pengen nyoba, uh, aku bakalan kasih tutorialnya di video kali ini, ya, guys. Oke, okay. uh, so mungkin overlay-nya bakalan kayak gini. Videonya. Demi apapun ini trennya lucu banget sih. Ada ini bisa pakai foto pacar yang real gitu, tapi it's okay nggak apa-apa. So, tanpa pakai langsung aja masuk ke tutorialnya, guys. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi di sini bahan-bahan yang perlu kalian butuhin itu ada um, preset, yang pertama preset ya. Aku udah sediain dua preset yang pertama itu versi cantik, yang kedua versi ganteng. Uh, untuk bahan yang kedua itu tergantung sama preset yang kalian pilih ya. Misal kalian uh, pilih yang cantik nih, yang cowok yang bikin kan. Nah, jadi kalian butuh dua foto cowok dan tiga foto cewek. Oke, okay, jadi untuk preset yang cantik itu butuh dua foto cowok dan tiga foto yang cantik. Sebaliknya, kalau kalian mau pakai yang preset yang ganteng buat yang para yang cewek yang bikin buat cowoknya gitu, kalian butuh foto, dua foto cewek, dua foto kalian gitu, dan tiga foto cowok. Oke, okay. untuk bahan-bahannya mungkin udah, mungkin nanti aku bakalan taruh link son yang ada di TikTok gitu, biar kalian uh, ikutan ngapot dan gak perlu cari-cari linknya ya. Mungkin udah sih untuk aplikasinya kan biasa kita pakai browser sama CapCut guys. Oke, okay. langsung aja di sini aku bakalan tunjukin. Aku bakalan uh, pakai foto siapa? <tabuk> Tebak dulu deh. Oke, okay. seperti biasa aku pakai fotonya Alin ya. Oke, okay. kan dari dulu aku ngefans banget si Para sama Alin. Dan ini foto aku ya. Ini dua dan ini tiga foto cewek. Oke, okay. Berarti aku ngambil di Pinterest. Dan di sini aku pakai preset yang cewek cantik ya soalnya kan aku kan cowok jadi bikinin buat cewek gitu langsung aja aku bakalan buka presetnya dan nanti bakalan otomatis dialihin ke browser gitu teman-teman ini BTU udah banyak banget gitu lah yang bikin jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan ya oke langsung aja kita bakalan buka aplikasi capcutnya guys ah ini pasti ke app store kan jadi kalian swipe aja balik ke capcut nanti bakalan otomatis masuk ke presetnya langsung aja di sini pilih gunakan template ya. Untuk cara importnya sendiri gampang banget. Jadi yang pertama itu kalian import, uh, misalnya aku versi cowoknya, jadi aku import foto aku dulu Yang pertama satu, satu foto cowok. Dan yang kedua sama klip yang ketiga itu kalian import foto yang cewek. Uh, Kalau yang versi cowok ganteng itu sebaliknya ya. Nah, abis itu foto import, foto kalian lagi import foto aku lagi ya, yang ini dan yang terakhir import foto ceweknya, oke, okay. udah gampang banget kan importnya, jadi kayak yang pertama itu uh, foto aku, yang kedua terus uh, foto ceweknya, klip 2 sama ketiga terus cowok lagi, yang terakhir cewek. kalau versi yang uh, cowok gantinya tinggal dibalik sih, cewek duluan, habis itu tinggal cowok-cowok, cewek-cowok, oke, okay. langsung aja di sini kan pilih pratinjau nanti bakalan dan di sini kalau kalian mau nge-crop tinggal dipangkas tinggal majuin aja ya oke okay. dan di sini kalau biasanya sih ke-crop sih fotonya tuh nah, jadi kalian bisa klik fotonya terus pangkas dan bisa geser gitu nah jadi kelihatan kan nah terus kayak gini oke okay, mungkin ini aku bakalan ganti sama foto yang ini ya soalnya agak ngezoom kali gitu oke okay. dan aku bakalan pangkas dulu segini mungkin oke okay, siap dan yang terakhir aku bakalan ganti aku crop segini ya nah. oke okay. dan kalau udah tinggal di save aja sih nanti aku bakalan tunjukin hasilnya ke kalian guys jadi buat kalian yang punya pacar jadi langsung bikinin aja guys Biar pacar kalian tuh smile gitu Salting kan pastinya Oke kalau udah masuk ke tiktok tinggal swipe aja Langsung aja kita bakalan tunjukin hasilnya ke kalian Jadinya kayak gitu, ya, guys. Oke, okay, mantap. Buruan deh kalian bikinin. Oke, okay, so di video kalian cukup sekian. Gue Hamid, and see you, teman-teman.